Jadi malam mingguan deh gue. Nyebelin banget sih. Kenapa juga diundur malam minggu? Gila-gilanya tuh dosen. Lo gak nanya kenapa kuliahnya diundur jadi malam? Sepi banget, gila. Di sini tuh gak ada yang berani sama Pak Bakti. Gak ada. Apa waktunya datang? Tumben Pak Bakti pakai kacamata. Lo ngerasa aneh gak sih sama Pak Bakti? Biasanya. Ya juga ya. Biasanya kan dia udah ngomel gak jelas. Nah kan. Buka WhatsApp gue buruan. Kenapa emang? Ini maksudnya gimana sih? Jadi yang di depan itu siapa? Gak tahu. Ini gue mau cari tahu dulu. Ternyata itu makhluk gaib, kakinya gak injek lantai. Pak Bakti yang asli bilang kita harus keluar satu persatu. Gue takut. Udah, lo ikutin aja apa yang gue perintahin. Gue mau share di grup, nanti kita keluar satu persatu. Jangan pada berisik. Sekarang giliran lo. Gue takut. Percaya sama gue. Kamu sudah tahu saya. Ini postingan lo viral lo ga? Bentar lagi lo terkenal dong. Ajak-ajak gue ya, biar gue terkenal juga. Lah, yang viral kan postingannya, bukan guenya. Tapi kan tetap aja lo yang posting. Pasti kan pada nanya tuh, siapa nih yang posting?
Itu loh angkaan aku kas 2024. Gue juga diajak ya gak biar banyak yang endorse gue. Kalian tuh apa-apaan sih? Ini tuh yang viral setannya tau gak? Kalau mau viral berarti lo harus jadi setan dulu dong. Sialan lo Dit. Pacar lo kebangetan banget Ra. Iya nih minta ditabok. Jangan dong. Halo sayang. Pak. Saya baru selesai makan siang Pak. Oh iya Pak, baik Pak. Siapa enggak? Pak Bakti. Lo ikut gue ya ke ruangan Pak Bakti. Lo biar jadi saksi kalau kejadian semalam tuh nyata dan gue enggak mengada-ngada. Gue takut ah. Gimana kalau Pak Bakti beneran hantu? Ih, kan serem. Ya enggak lah, siang-siang gini yang mungkin ada hantu. Bapak panggil kamu ke sini memastikan kejadian tadi malam, apakah kalian berdua benar-benar meyakini jika ada makhluk gaib yang menyerupai saya? Saya yakin sekali, Pak. Saya juga sempat memotretnya. Nah, ini dia fotonya, Pak. Kamu yakin ini bukan editan? Tentu saja bukan, Pak. Saya tidak mengeditnya sama sekali, Pak. Ini murni saya memotretnya sebagai bukti. Tapi seharusnya tidak kamu sebar-sebarkan ke media sosial dan menjadi viral. Kamu tidak berpikir dampaknya untuk kampus kita. Saya minta maaf sebelumnya. Bukankah kampus kita akan menjadi terkenal ya Pak? Dan mereka akan penasaran jika sebelumnya ada yang tidak mengetahui soal universitas kita, mereka akan menjadi tahu kan Pak? Lalu bagaimana jika membuat mereka takut dan tidak mau berkuliah di sini? Sudah 20 tahun saya di sini tidak pernah ada kejadian seperti ini. Kecuali kalau kalian melakukan kekeliruan. Saya minta kamu untuk hapus postingan kamu di media sosial. Dan berikan klarifikasi jika hantu itu benar-benar tidak nyata. Dan kamu hanya menyebarkan hoax. Kamu bisa enggak? Baik Pak, saya akan segera hapus postingan saya di media sosial. Saya minta maaf jika sudah membuat kegaduhan. Tapi ini benar-benar bukan rekayasa Pak. Saya yakin 100% jika saya melihat sendiri. Jika sosok yang menyerupai bapak tersebut, kakinya tidak menginjak lantai, Pak. Seperti yang bapak katakan di pesan WhatsApp saya, Pak. Saya tidak peduli enggak itu benar atau rekayasa. Sekalipun itu benar, saya tidak ingin orang-orang di luar sana mengetahui jika kampus kita ini berhantu. Kenapa ya Pak Bakti keinginan hapus postingannya? Padahal kejadian mistis itu bukanlah aib. Ya udahlah, enggak ikutin aja kemauan Pak Bakti. Bukannya lo bilang di sini tidak ada yang berani sama dia? Iya sih. Tenang aja, nanti gue bantu kok pas klarifikasi, biar gue yang rekam. Thanks ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Aditya Putra, mahasiswa Universitas Okura, yang meminta maaf karena sudah membuat kegaduhan di media sosial. Postingan yang viral kemarin adalah hoax. Sebenarnya tidak ada kejadian tersebut di sekitar kampus tersebut. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan kedepannya saya tidak akan melakukan dan membuat kegaduhan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya beres juga. Capeknya. Tidur dulu ah. Ini hasilnya enggak? Gue udah editin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Aditya Putra, mahasiswa Universitas Okura, yang meminta maaf karena sudah membuat kegaduhan di media sosial. Postingan yang viral kemarin adalah hoax. Sebenarnya tidak ada Loh, padahal pas gue edit kemarin videonya lancar-lancar aja kok. Kenapa sekarang error ya? Gila, masa gue harus ngulang lagi dari awal? Ya udah sih, nggak usah klarifikasinya pakai tulisan aja deh, nggak usah bikin video lagi. Gimana?
Udah, atur aja lah. Sakit banget perut gue. Gue pikir apa? Udah gue posting, tapi gue gak berani buka. Ya itu sih udah resiko gak? Pasti banyak yang hujat lo lah, karena lo dianggap pembuat kegaduhan. Kenapa ya? Kok gue ngerasa sejak gue ngelihat makhluk gaib tak kasat mata itu yang menyerupai Pak Bakti, gue ngerasa kalau sosok itu tuh ikutin gue. Ah, lo jangan nakut-nakutin gue dong gak? Gue penakut tau. Ya gue juga gak ngerti ini perasaan gue aja atau emang benar. Lo tau gak? Mitosnya kalau sosok makhluk gaib itu muncul di hadapan kita, contohnya orang yang sudah meninggal, itu tuh sebenarnya mereka mau menyampaikan sesuatu. Lo pernah dengar gak, Manda? Gak tau gue, gak pernah dengar kayak gitu-gitu. Emang iya ya? Kok serem banget sih? Terus apa hubungannya sama Pak Bakti? Gue tahu. Gimana kalau kita cari tahu sebenarnya sosok itu tuh mau menyampaikan apa sebenarnya? Males enggak, gue takut ah. Gue nggak ikut-ikutan. Ntar sosoknya ngikutin gue lagi. Enggak. Lo kok diem aja sih? Gak barusan pintu rumah gue tiba-tiba kebuka, Manda. Tapi gak ada siapa-siapa. Lo kenapa sih malah nakut-nakutin gue? Lo sengaja ya? Lo bohong kan? Serius gue. Manda. Manda. Mami, ngagetin Manda aja deh. Kenapa belum tidur? Bentar lagi Mi, masih teleponan sama Angga. Ya udah, Mami tidur duluan ya. Iya Mi. Gila lo. Gara-gara lo nih gue jadi parnoan gini. Jadi takut kan gue. Awas lo Manda. Terus sosok Pak Bakti ngetok jendela kamar lo. Ih rasanya banget sih. Udahan dulu ah. Gue mau tidur. Malam ini mending gue tidur di kamar Mami deh. Ih, jadi penakut kan gue. Gara-gara si Angga. Sialan. Rencananya gue sama Manda mau cari tahu sosok gaib yang ada di kampus ini. Lo berdua ada yang mau ikut gak? Gue gak mau ketahuan Pak Bakti mati kita. Buat apa sih lo nyari tahu? Lo gak takut apa? Gue penasaran aja. Lo tahu gak sosok yang menyerupai Pak Bakti itu sekarang ikutin gue? Hah? Ya benar lo. Ngeri dong. Jangan-jangan Pak Bakti beneran hantu lagi. Ngaco ah. Gue jadi takut nih ikut matkul Pak Bakti. Tinggal lihat aja kakinya, injek lantai atau enggak. Kalau misalkan injek lantai, fix itu sih Pak Bakti. Tapi kenapa ya sosok itu menyerupai Pak Bakti? Apa jangan-jangan Pak Bakti kembar lagi? Terus kemarannya meninggal. Eh, masuk akal tuh. Mitosnya kan kalau orang terlahir kembar terus yang satunya meninggal, mereka akan tetap ikut sama kembarannya. Ih, serem banget sih. Ini kenapa sih makin ngaco pembicaraannya? Jadi gimana? Ada yang mau ikut nggak datang ke kampus ini ntar malam? Siapa tahu sosok itu muncul dan kita bisa cari tahu. Serius nih, lo mau kesini? Ya udah deh, gue ikut.
Nah gitu dong, anggap aja kita ini ghost hunter. Keren gak tuh? Gue gak ikutan ya, gue penakut soalnya. Kok kamu gitu sih sayang? Gimana bisa lindungin pacarnya kalau kamu sendiri penakut gitu? Pokoknya gak mau tahu, kamu harus ikut sama mereka. Soalnya aku juga penasaran, pengen ikut. Ya udah deh, buat sayang apa sih yang enggak? Oke, berarti deal ya. Sekarang kita siap-siap ikut matkul pebakti dulu. Shh. Apa? Coba lu lihat kakinya nginjek lantai enggak? Gue takut nih kalau yang di depan itu bukan pebakti kayak sebelumnya. Oke, oke. Topiknya tuh relate gitu karena bisa diaplikasikan ke kehidupan kita sendiri. Nah, apa sih kira-kira yang dipelajari dalam psikologi perkawinan di keluarga gitu? Sebenarnya dipelajari itu juga kakinya nginjek lantai. Tapi terutama adalah fiksi ini si pebakti. Oh. Ya udah. Sorry yang ngerepotin. Anggap pebakti enggak. Sedang apa kamu enggak? Kamu pikir saya hantu? Ya, saya cuma mau mastiin aja, Pak. Takut kayak sebelumnya. Takut kaki Bapak nggak injek lantai. Ini sih gelap banget, gila. Kenapa gue memohon kesini? Gue gak pernah ke kampus jam 12 gini. Serem juga ya. Dari mana lo dapat kuncinya gak? Udahlah, lo gak perlu tahu. Penting tujuan awal kita kesini gue cari tahu sosok gaib yang menyerupai Pak Bakti. Karena gue yakin dia ingin menyampaikan sesuatu sama kita. Terus, kita nyari tahu gimana? Asli, gue udah ketakutan banget ini. Rara juga. Kita cari tahu aja ke ruangan Pak Bakti. Siapa tahu di sana kita menemukan sesuatu. Demi apa ini gue masuk ke ruangan Pak Bakti diam-diam kayak gini? Kalau ketahuan mati kita. Udah, ini demi kelangsungan hidup kita bersama, guys. Gue bingung mau nyari apaan ini. Pokoknya kita cari apa aja deh. Apapun itu yang bisa kita pakai buat petunjuk. Ya udah. Karena kita nggak tahu sebenarnya kita cari apa. Semoga aja kita dapat sesuatu di sini. Kenapa, Ra? Lo lihat apa? Gue lihat sosok gaib yang menyerupai Pak Bakti di lemari. Lo yakin, Ra, lihat sosok gaib itu? Gue yakin banget. Serem banget, tau gak? Bentar gue cek lemari dulu. Kamu gak apa-apa kan, Ra? Gak apa-apa gimana? Jatuhku karena mau pingsan tau gak? Kamu sih gak lihat, serem banget tau gak? Gak ada apa-apa. Tapi gue sumpah tadi lihat di lemari.
Iya, gue percaya kok, tenang aja. Kenapa kalian berisik? Jangan bikin suara apapun, guys. Tadi Rara bilang lihat sosok yang mirip Pak Bakti di lemari. Pasti sosok gaib itu, enggak? Iya, enggak, gue enggak bohong. Gue lihat jelas banget kalau sosok gaib itu emang mirip banget sama Pak Bakti. Kenapa ya sosok itu terus-terusan menyerupai Pak Bakti? Ini pasti ada sesuatu. Apa kalian udah dapat petunjuk? Gue belum dapat apa-apa nih. Yaudah, kita cari lagi aja. Kamu jangan jauh-jauh ya dari aku, sayang. Iya, aku di sini dekat kamu kok. Ini kok mirip Pak Bakti masih muda, tapi kok namanya Jonathan? Menurut lo, ini Pak Bakti waktu muda atau bukan? Iya, mirip banget sama Pak Bakti muda. Foto siapa itu? Pak Bakti waktu muda, tapi di sini namanya Jonathan. Jonathan Bakti Wijaya. Jonathan Bakti Wijaya? Bentar, kok gue kayak gak asing sama namanya? Jonathan Bakti Wijaya. Hah, gue inget. Jonathan ini nama anaknya Pak Bakti, guys. Gue pernah dengar waktu Pak Didit nanyain kabar anaknya Pak Bakti, katanya Jonathan ini dapat beasiswa di luar negeri. Kayaknya gue juga pernah dengar kalau anaknya Pak Bakti sekolah di luar negeri. Ya terus kenapa kalau Jonathan di luar negeri? Gak ada hubungannya juga kan sama sosok gaib yang menyerupai Pak Bakti? Gimana kalau sosok gaib yang muncul menyerupai Pak Bakti itu sebenarnya? Jonathan? Jonathan? Ya, bisa aja kan sosok gaib itu Jonathan? Tapi masa iya Jonathan? Kan Jonathan lagi di luar negeri, lagi sekolah. Kalau benar Jonathan, berarti Jonathan udah meninggal dong. Hah, gue masih bingung. Kalau Jonathan udah meninggal, masa iya Pak Didi tanyain kabar Jonathan ke Pak Bakti? Gue dengarnya tuh baru semingguan yang lalu loh. Masa iya Pak Didi gak tahu kalau Jonathan udah meninggal? Iya juga ya. Masa iya seorang anak Pak Bakti meninggal dunia gak ada yang tahu? Kan aneh. Kan belum tentu juga Jonathan udah meninggal. Kasian kalau misalkan Jonathan masih hidup, dibilang udah meninggal, padahal dia lagi kuliah di luar negeri. Gimana kalau Pak Bakti merahasiakan kematian anaknya? Ah, tapi buat apa? Pasti ada sesuatu. Gue yakin Jonathan sudah meninggal. Gimana kalau kita cari tahu ke rumah Pak Bakti diam-diam? Anjir, gue takut ah. Kita harus mencari tahu ini agar sosok gaib itu tenang dan gak muncul lagi. Emangnya kalian mau diikuti terus sama sosok gaib itu? Gimana? Kalian setuju kan? Ya udah deh, gue ikut. Gue juga ikut deh. Lo yakin ini rumahnya? Gue yakin, gue pernah kesini pas ngasih tugas. Pokoknya, jangan ada yang berisik ya. Ini ruangan apa ya? Kamar mandi kayaknya. Saya kecewa sama kalian. Kalian terlalu jauh ikut campur urusan saya. Kenapa Bapak menyimpan jenazah Jonathan di rumah, Pak? Untuk apa? Apa Bapak tidak kasihan dengan Jonathan? Dia tidak tenang, Pak. Itu bukan urusan kamu, Angga. Saya melakukan ini karena saya sayang dengan Jonathan. Saya tidak mau jauh dari dia. Tapi apa yang Bapak lakukan salah, Pak. Dia ingin disempurnakan, dikebumikan dengan layak. Kami tahu, Pak. Bapak sangat sayang terhadap Jonathan.
dan tidak mau kehilangan dia kan? Tapi Bapak harus menerima kenyataan jika Jonathan sudah meninggal. Ini semua salah saya. Tidak seharusnya saya memaksa dia kuliah di luar negeri hingga Jonathan stres dan sakit. Ini semua kesalahan saya. Maafkan ayah Jonathan. Maafkan ayah tidak bisa menjadi ayah yang baik.